Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kalian kembali ya. Kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisi-kisi PAT Biologi kelas 10 part 2 ya. Nanti dimulai dari nomor 11 sampai di nomor 20 ya. Oke, langsung saja yang nomor 11, kisi-kisi nomor 11 ya. Berdasarkan indikator soalnya, nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan struktur porifera ya. Struktur porifera nomor 11 ya. Nah, ini sudah saya tampilkan untuk ciri-ciri dari porifera ya. Nah, itu pertama cirinya adalah diploblastik. Terus tidak memiliki otot dan saraf sehingga porifera relatif menetap di dasar dan menempel pada substrat atau batuan nanti ya. Tubuhnya semi-radial ya, atau nanti asimetris. Terus kemudian pencernaan, nah ini ya poin pentingnya di sini, pencernaannya secara intraseluler dilakukan oleh sel leher yang berflagela atau disebutnya sel koanosit atau sel kolar ya. Zat makanan hasil pencernaannya nanti kemudian diedarkan oleh sel amubosit. Nah, itu ciri khas dari porifera. Terus selanjutnya nanti bisa dibaca sendirinya. Ini sudah saya tampilkan ciri-ciri umumnya porifera dan ciri khasnya tadi ya. Diingat-ingat ya, mengalami pencernaan secara intraseluler, terus kemudian atau dilakukan oleh sel leher yang berflagela atau disebutnya sel koanosit, dan nanti zat makanannya akan diedarkan oleh sel amubosit. Itu poin pentingnya ya. Terus kemudian selanjutnya kisi-kisi di nomor 12 ya. Diharapkan kalian mampu memberi contoh hewan golongan gastropoda ya. Gastropoda itu ciri khasnya adalah berjalannya menggunakan perut ya. Berjalannya adalah menggunakan perut ya. Gastropoda umumnya adalah memiliki cangkang. Nah, ini saya tampilkan contoh-contoh hewan golongan gastropoda ya. Dari kata gastro itu perut, poda itu kaki, maka perutnya itu untuk berjalan atau berjalannya menggunakan perutnya. Ini umumnya memiliki cangkang ya. Ini tapi ada yang tidak memiliki cangkang. Itu contohnya adalah nomor 4 itu ya, Vaginula sp ya. Dari nomor 1 sampai seterusnya itu memiliki cangkang ya. Creco, Viva, nomor 1 Vivipara javanica atau Creco, Ampulacea itu keong gelondong, Acanthia folica itu gecot, yang nomor 4-nya adalah Vaginula sp itu siput telanjang atau tidak memiliki cangkang. Gastropoda yang tidak memiliki cangkang itu contohnya adalah Vaginula sp ya. Lanjut di nomor 13, kisi-kisinya adalah diharapkan kalian mampu menyebutkan peran nematelmintes. Nematelmintes ya, cacing, golongan cacing gilik. Umumnya itu peranannya adalah merugikan ya. Ini ya. Ini saya tampilkan. Terus contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya itu ada Trichinella spiralis, cacing otot pada manusia, Ascaris lumbricoides, cacing perut pada manusia. Nah, itu bersifat parasit semua ya. Terus dan seterusnya itu ya, sampai di terakhir contohnya itu Filaria brancofti atau Wusensiria brancofti ya. Itu bisa menyebabkan penyakit kaki gajah ya. Penyakit kaki gajah yang penyebarannya itu nanti dibantu oleh nyamuk ya. Ingat-ingat ya itu ya. Peranan nematelmintas umumnya adalah semuanya merugikan ya, umumnya ya. Terus untuk penyakit kaki gajah itu disebabkan oleh Wusensiria brancofti yang penyebarannya dibantu oleh nyamuk. Oke ya, paham ya. Terus selanjutnya kisi-kisi di nomor 14. Diharapkan kalian nanti mampu mengklasifikasikan hewan mamalia berdasarkan ciri yang ada. Sudah diketahui ciri-cirinya, kalian tinggal mengelompokkan ya mamalia. Nah, contoh ini ya. Contoh soalnya, seseorang mengamati beberapa jenis hewan. Hewan tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
Nomor 1 memiliki kelenjar susu, jantung terbagi menjadi 3 ruang, bernafas dengan paru-paru, sampai ciri yang nomor 6 yaitu ya fertilisasi terjadi secara eksternal. Terus pertanyaannya, kambing, kerbau, dan sapi termasuk kelompok mamalia, benar ya? Benar. Terus ciri yang dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan hewan tersebut adalah di angka nomor apa? Untuk nomor 14, ayo dicari. Berarti yang B ya, 1 memiliki kelenjar susu ya. Terus yang ketiga itu bernafas dengan paru-paru. Untuk nomor 2, jantung terbagi menjadi 3 ruang itu salah. Harusnya beruang 4 ya. Memiliki 4 ruang. Ya, tadi 1, 2 salah, 3 benar, terus 4 cara perkembangbiakannya secara vivipar. Bisa jadi untuk mamalia nanti ada yang ovovivipar ya, itu bisa jadi ya. Untuk yang terus nomor 5, tubuh ditutupi oleh kulit yang ditumbuhi rambut ya, ini ciri khas dari mamalia ya, rambut bukan bulu ya. Kalau bulu itu nanti aves. Fertilisasi terjadi secara eksternal, harusnya internal. Berarti yang tepat adalah tadi ya 1, 3, 5 untuk kelompok mamalia, kambing, kerbau, dan sapi. Paham ya? Nah, itu. Terus selanjutnya untuk nomor 15 ciri-cirinya ya. Kisi-kisinya. Menentukan ordo pada mamalia ya. Ordo pada mamalia. Ya. Berikut ini kami tampilkan untuk ordo pada mamalia ya. Itu sudah ada di situ, bisa dibaca ya. Untuk yang pertama itu ada ordo marsupialia atau mamalia berkantong. Terus selanjutnya ada monotremata untuk mamalia yang bertelur. Untuk terus selanjutnya ada ordo insectivora, yaitu mamalia yang pemakan serangga. Ordo dermoptera adalah yang termasuknya adalah monyet yang bisa terbang. Terus untuk yang nomor 4-nya ada ordo nomor 5-nya ordo chiroptera atau mamalia terbang. Ya, dan seterusnya ya itu. Nah, nanti misalkan ada contoh soal atau ada gambar contohnya misalkan kambing itu termasuknya apa, terus misalkan ada gambar monyet yang bisa terbang berarti masuk ke ordo apa, dermoptera ya. Terus misalkan ada gambar platipus berarti dia masuk ordo monotremata. Oke ya, itu ya dipahami untuk ordo atau klasifikasi pada mamalia ya, golongan mamalia tergantung nanti gambarnya ya, indikatornya adalah seperti itu. Terus selanjutnya di nomor 16 kisi-kisinya yaitu mengelompokkan Pisces berdasarkan ciri ya. Mengelompokkan Pisces berdasarkan ciri. Pisces itu apa? Ikan ya. Ikan. Ikan itu dikelompokkan menjadi 3 yaitu nanti yang pertama adalah agata atau ikan yang tidak memiliki rahang atau tidak berahang. Ini ya sudah saya tampilkan pada gambarnya. Contohnya adalah hagfish. Nah, terus yang kedua adalah ikan conrichthyes atau ikan bertulang rawan atau lunak. Contohnya adalah ikan pari ya. Misalkan kalian disuruh memberikan contoh soal, misal contoh pada conrichthyes atau ikan yang bertulang rawan, berarti contohnya adalah ikan pari. Terus nah misalkan nanti disuruh mencontohkan yang Pisces atau ikan yang osteichthyes atau ikan bertulang sejati atau keras, berarti contohnya adalah ikan lele, nila, gurame dan sebagainya ya, dan banyak sekali itu. Nah itu ya ada 3, agata, conrichthyes, osteichthyes ya. Nah beserta contoh-contohnya kalian harus bisa. Selanjutnya untuk nomor 17 kisi-kisinya, diharapkan kalian mampu mengklasifikasikan golongan reptilia. Reptil itu ciri khasnya adalah dia perjalanannya adalah merambat atau menjalar. Nah itu, nah misalkan ada sebuah gambar ya, ini ada contoh soal, ada gambar kura-kura, katak, terus ular ya. Nah itu sama-sama dikelompokkan pada reptil. Nah, kenapa kok bisa dikelompokkan pada kelas reptil? Yang memiliki persamaannya adalah dari pilihan ganda itu A, dari A sampai E, berarti
adalah yang sama adalah dia bersisik kering ya, bersisik kering dan poikiloterm, berdarah dingin ya. Kalau berdarah panas homoiterm ya. Ini ya ciri pada reptil, atau mengklasifikasikan nanti mengklasifikasikan atau mengelompokkan ketiga hewan ini pada reptil itu karena apa ya, karena dia bersisik kering dan poikiloterm. Selanjutnya di nomor 18, lumba-lumba, indikator soalnya pada kisi-kisinya itu nomor 18, yaitu menganalisis ciri-ciri mamalia air, mamalia yang hidupnya di air. Contohnya apa? Ya ini ya, lumba-lumba, paus, dan duyung. Nah ini contoh soalnya. Misalkan ada lumba-lumba, paus, dan duyung, ya dikelompokkan dalam kelompok mamalia air. Karena apa? Di pilihan gandanya itu yang paling tepat apa? Ayo pilih sendiri. Ya, berarti yang paling tepat adalah dia menyusui anaknya, ya. Di nomor 18. Terus selanjutnya kisi-kisi di nomor 19. Menjelaskan interaksi antar populasi, ya. Menjelaskan interaksi antar populasi. Ya. Contohnya, nah misalkan interaksi antar populasi itu nanti bisa mengalami simbiosis atau mengalami predasi atau mengalami kompetisi ya. Bahwasanya setiap makhluk hidup pasti itu mengalami interaksi ya. Nah, ini contoh dari interaksi ya. Itu contohnya tadi sudah ada simbiosis, predasi, terus kompetisi. Nah, sedangkan nanti di bab ini, nah misalkan disuruh memberikan contoh individu, pengertiannya individu dan contohnya. Nah, ini sudah saya perlihatkan apa namanya gambarnya ini ya. Individu itu adalah organisme tunggal atau satu makhluk hidup ya. Contohnya seekor hewan, satu seorang manusia, sebatang pohon ya. Terus kemudian ada populasi, berarti itu kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dengan waktu tertentu. Contohnya tadi ya. Contohnya misalkan seekor hewan atau seekor hewan, contohnya semut, sama-sama semut, kumpulan semut, banyak semut yang bertempat pada satu tempat. Nah, contohnya itu di kalau di situ ada apa itu? Ikan nila, sekelompok ikan nila sedang mencari makan. Terus sekelompok pohon jati ya di hutan atau di Kabupaten Kudus itu. Terus kemudian komunitas, pengertiannya sekumpulan berbagai macam populasi atau sekumpulan populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya di situ itu ada kolam ikan air tawar ya. Ada kumpulan dari ikan air tawar, berarti nanti ada ikan nila, ikan gurame, terus yang berada pada satu tempat ya, pokoknya pada kumpulan air tawar. Air tawar kan banyak ya, ada gurame, lele, terus nila dan sebagainya. Terus kalau di contoh lagi di komunitas, misalkan ada sekelompok sapi dan sekelompok kambing berada di tempat atau di padang rumput. Nah itu termasuknya adalah contoh dari komunitas. Terus nanti ada pengertian dari ekosistem, yaitu kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Kalau ekosistem itu mudah ya, pokoknya ada komponen biotik dan komponen a, komponen biotik dan ada komponen abiotik ya. Terus ada tingkatan yang lebih luas lagi adalah bioma, itu suatu area tanah yang luas yang diklasifikasikan berdasarkan iklim. Contohnya itu bioma padang pasir, bioma padang pasir, terus hutan dan sebagainya ya, itu ya. Terus selanjutnya kisi-kisi di nomor 20 ya. Diharapkan kalian mampu menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Nah, ini sudah saya tampilkan contoh soalnya. Misalkan nanti ada rantai makanan atau jaring-jaring makanan ya.
Kalian harus bisa membedakan produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan sampai konsumen puncak ya. Perlu diingat produsen itu selalu tumbuhan ya. Terus setelah produsen pasti itu adalah konsumen primer, konsumen satu. Terus setelah konsumen satu pasti konsumen dua, dan seterusnya konsumen tiga sampai konsumen terakhirnya. Nah di situ kalau disuruh menunjukkan kelompok satu, dua, tiga, berarti kalau satunya berarti apa? Konsumen sekunder. Terus untuk yang keduanya berarti konsumen primer. Terus yang nomor tiganya berarti produsen. Paham ya ini ya? Mudah sekali itu untuk nomor 20 itu mudah ya. Sekian dulu pembahasan soal biologi berdasarkan kisi-kisi ya di part 2 ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan semoga nilai kalian nanti bagus ya, mencapai nilai 100. Ya, kalau masih belum paham dibuka-buka lagi atau ditonton videonya terus ya. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan berikan komentarnya. Misalkan ada yang kurang paham bisa berkomentar, nanti langsung saya berikan balasan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.